Mantep banget guys, walaupun menggunakan data busuk, saya berhasil melakukan pinjaman lewat aplikasi pinjol ilegal terbaru di tahun 2023. Halo teman-teman, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Nah di video saya kali ini teman-teman saya ingin berbagi tutorial cara melakukan pinjaman lewat aplikasi pinjol ilegal terbaru di tahun 2023 asli cair guys Walaupun menggunakan data busuk ya tentunya Dan buat kalian yang baru bergabung ke channel ini silahkan kalian klik tombol subscribenya terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sebelumnya di video kali ini juga saya akan berikan giveaway saldo Dana gratis sebanyak 200.000 untuk 4 orang pemenang masing-masing 50.000. Caranya kalian tinggal like dan subscribe channel ini, komentar positif tentang channel ini dan bagikan channel ini ke media sosial. Dan bagi kalian yang ingin dana kaget dari channel ini, saya akan bagikan link dana kaget setiap minggunya. Kalian tinggal ikuti saja channel ini untuk mendapatkan link dana kagetnya. Oke, teman-teman, langkah yang pertama di sini kalian tinggal registrasi saja terlebih dahulu ya menggunakan nomor HP teman-teman. Dan saya sarankan kalian gunakan nomor HP cadangan, ya, biar nanti tidak ada panggilan yang masuk dari pihak pinjamannya, teman-teman. Dan supaya kalian tidak diteror, tentunya. Oke, setelah itu kalian langsung klik login saja, ya, nanti akan ada kode OTP yang masuk ke SMS kalian, teman-teman. Nah, di bagian sini, guys untuk aplikasi pinjol ilegal terbaru di tahun 2023 jumlah maksimum pinjamannya yaitu 5 juta rupiah ya teman-teman ingat ya ini bisa kalian cairkan guys ke saldo rekening maupun ke saldo e-wallet seperti saldo dana, OVO, GoPay dan lain sebagainya teman-teman dan di sini ada proses pinjamannya ya yaitu dengan mengisi informasi pribadi, informasi identitas, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank, teman-teman. Oke, di sini kalian langsung klik mulai pinjam saja ya. Selanjutnya, guys, di bagian informasi identitas, di sini silahkan kalian foto saja KTP kalian ya, teman-teman. Walaupun menggunakan KTP busuk, teman-teman, kalian gampang di ACC tentunya ya karena ini merupakan aplikasi pinjol ilegal terbaru di tahun 2023. Setelah kalian foto KTP-nya guys, di sini untuk nama sesuai KTP, nomor KTP itu akan terisi otomatis ya. Kalau foto KTP-nya jelas, teman-teman dan kalian tinggal masukkan saja ulang tahunnya secara manual teman-teman ya. Kalau sudah kalian langsung klik simpan saja. Di tahap berikutnya guys, di sini ada informasi identitas ya. Hanya untuk Anda yang mengajukan pinjaman dan informasi privasi sangat dirahasiakan katanya ya. Entah benar atau tidak karena ini merupakan aplikasi pinjol ilegal harap lepas topi Anda, sejajarkan wajah Anda pada layar foto dan ikuti petunjuk verifikasi. Border missing, photo is blur, strong flash itu tidak boleh ya, teman-teman. Harus jelas. Lalu di sini kalian langsung klik mulai verifikasi saja ya, verifikasi wajah teman-teman tanpa menggunakan KTP ya. Tanpa harus memegang KTP ya, teman-teman. Lalu kita klik "Selanjutnya" saja di tahap berikutnya, guys. Di sini ada informasi pribadi, ya. Ada informasi dasar, guys. Di sini ada jenis kelaminnya, lalu pendidikannya, teman-teman. Lalu informasi keluarga, ini ada status pernikahan, ya. Jenis tempat tinggal, lalu nomor telepon rumah, ini boleh diisi atau tidak, ya, terserah teman-teman. Lalu masukkan alamatnya yang lengkap. Sesuai dengan KTP busuk kalian, teman-teman. Kalau sudah, kalian langsung klik simpan saja ya di tahap berikutnya, guys. Di sini yaitu informasi pekerjaan, ya teman-teman. Kota Anda bekerja, alamat tempat kerja, nomor telepon kantor ini bebas, teman-teman. Lalu penghasilan bulanan, ya, jenis pekerjaan, industri pekerjaan, tanggal penerimaan gaji dan lama bekerja. Kalau sudah, klik simpan lagi ya. Nah, karena ini merupakan aplikasi pinjol ilegal ya, teman-teman. Jadi di sini kalian masukkan kontak darurat itu yang valid, teman-teman. Jangan sembarang ya. Kalian bebas, teman-teman, memasukkan kontak daruratnya bisa dari admin slot dan lain sebagainya ya. Yang terpenting nomornya itu aktif, teman-teman. Supaya pendaftaran atau pengajuan pinjaman lewat aplikasi pinjol ilegal ini gampang disetujui teman-teman. Nah, guys, Salah. di tahap berikutnya yaitu memasukkan kartu bank ya, teman-teman. Di sini kalian tinggal masukkan saja nama bank kalian, teman-teman. Ini banyak banget nih, seperti Bank Artagraha ya, Bank BTN, Bank BCA, Dana, dan lain sebagainya, teman-teman. Kalau kalian mau ke saldo dana, ya kalian pilih bank permata, teman-teman. Seperti ini, lalu di bagian nomor rekening, teman-teman. Silahkan kalian masukkan saja nomor rekening kalian, ya, yaitu nomor dana kalian, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, di depannya kasih angka atau awalan, ya, atau kode, supaya kalian bisa mencairkan ke saldo dana untuk kodenya. Silahkan kalian cek di deskripsi video ini teman-teman Bisa juga ke saldo OVO maupun GoPay Nah guys untuk aplikasinya di sini dengan nama dana flow pinjaman dana cepat ya Untuk aplikasi pinjol ilegal ini dirilis teman-teman pada tanggal 30 Desember 2022 Dan sudah di download 100 ribu pengguna teman-teman dan sampai saat ini aplikasi pinjol ilegal ini belum ada update terbaru ya Karena versinya masih di versi 1.0.0 Nah mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Bye bye